Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan Bagus TV, kali ini kita akan mengulas sejarah tentang bapak moyangnya kemusyrikan yang ada di Makkah. Jauh sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Makkah, bangsa Arab masih memegang ajaran Tauhid yang didakwahkan oleh Nabi Ismail AS dan ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim AS. Namun lama-kelamaan ajaran Tauhid itu luntur dan hanya segelintir saja yang masih memegang teguh ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS. Termasuk yang prinsipil adalah tidak menyekutukan Allah SWT dengan menyembah berhala. Lalu siapakah orang yang pertama kali mengenalkan berhala-berhala seperti Hubal, Lata, Manat, dan Uzza kepada orang Arab khususnya di Makkah ialah Amr bin Luhai, seorang pimpinan Bani Khuza'ah. Ada beberapa pendapat tentang asal-usulnya. Dalam Sirah Nabawiyah oleh Syekh Syafiur Rahman yang bersumber dari kitab Ar-Rahik Al-Makhtum, dijelaskan bahwa Amr bin Luhai tumbuh sebagai orang yang dikenal sangat suka berbuat kebajikan, gemar bersedekah, dan respek terhadap urusan-urusan agama, sehingga semua orang mencintainya. Bahkan hampir bangsa Arab kala itu menganggapnya sebagai salah seorang ulama dan wali yang disegani. Kendati demikian, dia justru menjadi aktor yang menjerumuskan orang-orang di Makkah dan sekitarnya menjadi penyembah berhala-berhala. Ini bermula saat Amr bin Luhai melakukan perjalanan ke negeri Syam. Dia melihat penduduk Syam menyembah berhala dan Amr bin Luhai pun menganggapnya sebagai sesuatu yang benar dan baik. Dia pun kembali ke Makkah dengan membawa sebuah berhala yang bernama Hubal. Berhala yang dibawanya itu kemudian diletakkan di dalam Ka'bah. Setelah itu dia mengajak penduduk Mekah untuk menyembahnya. Tak hanya orang Makkah, orang-orang Hijaz pun banyak yang mengikuti apa yang diajarkan oleh Amr bin Luhai pada penduduk Makkah. Itu karena penduduk Makkah menjadi figur lantaran sebagai pengawas Ka'bah dan juga penduduk Tanah Suci. Kemusyrikan pun semakin merebak hingga berhala-berhala yang lebih kecil dari Lata, Manat, Uzza pun bertebaran hampir di setiap titik di Hijaz. Terdapat kisah bahwa Amr bin Luhai mendapat bisikan dari jin tentang keberadaan berhala-berhala yang pernah disembah kaum Nabi Nuh seperti Wud, Suwa, Yaghus, Ya'uq, dan Nasr yang terpendam di Jeddah. Amr bin Luhai pun mencarinya. Setelah diketemukan, dia membawanya ke Tihamah. Saat tiba musim haji, Amr bin Luhai menyerahkan berhala-berhala itu kepada berbagai kabilah. Kabilah-kabilah itu pun membawa berhala-berhala dari Amr bin Luhai itu ke tempatnya masing-masing, sehingga di setiap rumah, di setiap kabilah hampir pasti ada berhala-berhalanya. Orang-orang Arab kala itu juga memajang berhala dan patung di Masjidil Haram. Amr bin Luhai juga merupakan orang yang menjadikan patung Isaf dan Nailah sebagai berhala. Isaf dan Nailah adalah dua sejoli yang dikutuk menjadi patung oleh Allah karena berzina di depan Ka'bah jauh sebelum masa Amr bin Luhai. Patung Isaf dan Nailah dipindahkan dari yang sebelumnya di Bukit Safa dan di Bukit Marwah menjadi di depan Ka'bah. Namun setelah Rasulullah SAW dan kemudian menaklukkan Makkah, terdapat sekitar 360 berhala yang di sekitar Ka'bah. Rasulullah menghancurkan berhala-berhala itu hingga hancur seluruhnya dan memerintahkan kepada para sahabat agar berhala-berhala itu dikeluarkan dari masjid dan dibakar. Sementara tentang Amr bin Luhai disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari bahwa Nabi Muhammad SAW melihat Amr bin Luhai menyeret ususnya di neraka. Demikian diceritakan oleh Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm. Demikian Mirsa dan Bagus TV, ulasan kita pada kali ini tentang bapak moyangnya kemusyrikan yang ada di Makkah. Kita ketemu di liputan yang akan datang. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.